Sekarang hari ini kita akan praktek cara perakitan kontaktor single atau single pokoknya ya Pak ya, Majid. Ini ya. Dengan SMK Aljabar, dengan Majid, Sulis dan Dodo. Oke Jid, silakan Jid dirakit Jid. Ini kontaktor dengan tipe apa Jid? Mitsubishi apa? Ya, Mitsubishi. Bari merem. Ya. Mitsubishi elektrik. Di sini ada bahannya dengan kontaktor, overload dan push button. Sekarang Majid sekarang sedang merakit. Nah, Pak Dodo, ini Dodo sedang merakit kontaktor yang habis servis. Sulis sebagai apa Sulis ini? Asisten. Asisten Dodo. Itu posisinya NC. Iya, tapi langsung nyambung. Bukan daya awas lah. Tadi saya habis mikir di rumah pusing sendiri. Oke, lanjut. Masuk ke tombol off. Satu. Off. Itu posisinya NC ya. Tombol off itu NC. Bagi pemula yang belum paham, jangan adegan ini berbahaya ya Jid. Mengandung tegangan tinggi. Iya. Nanti bisa lihat di bawah. Iya. Itu untuk tombol onnya warna bebas ya, warna itu bebas, yang penting apa dia masuknya kemana. Kita bebas apa yang dari sini boleh, dari sini boleh, yang penting satu jalur Jid. Iya, dia NO. Banyak kontaktor apabila kita tekan dia akan terkunci. Betul betul itu di situ. Ya.
jempernya mana bu? Jempernya. Jempernya di sini. Itu jempernya satu untuk ke asapnya. Asapnya. Nah. Ininya. Iya. Oh, saya juga ingin tahu supaya ini kayaknya terakhir aja. Iya. Supaya masuknya dua itu sama yang tombol sama kabel biru. Iya. Itu spoolnya teman-teman. Itu ada A1, A2 itu. Ini kita perlu diperhatikan kalau ini masuk ke A12 nanti punya jeblak penuh. Wow, bengau dia. Ciledug Cirebon sedang praktek di TG Tersana Baru Babakan. Sorry agak lama ini punya Paulus ya, maklum masih pemula tenang. Udah senior ya, udah senior ya. Oke, siap siap lagi udah senior. Tenang, jangan grogi sih. Ini powernya siapin, strumnya. Ini tadi ini apa ya? Ini semacam nah, netral langsung aja nanti dari situ. Ada ini sedang menyiapkan power 220 nya untuk tegangan masuk ke kontaktor. Nah, oke teman-teman, sekarang untuk mencoba udah siap sedia. Sekarang Majid sekarang mengupas kabel. Yang merah itu untuk strum, Jid. Nanti yang kuning untuk netral. Kita powernya dari MCB ini. Nah, sebelum dikupas matikan dulu ya, Jid. MCB-nya dimatikan. Nanti kalau nggak matiin, nanti orangnya yang mati ya. Tasmennya ada, Jid? Tasmennya, aduh nggak ada. Nih tasmennya. Iya. Sudah terkupas. Sorry agak lama saya. Saking seniornya. Saking seniornya, jadi agak gugup sedikit ya. Nah, sekarang kita tes dulu. Pegangnya jangan situ, Jid. Nah, pegangnya situ. Oke, Pak Dede, sekarang masukkan Pak Dede. Ya. Nah, sekarang. Berarti itu power strum. Coba yang kuningnya sih. Nah, itu netralnya. Oke, sekarang matikan. Oke, masukin sih. Power disambung dengan itu ada kabelnya. Sambung aja sama. Nah, ya. Kabelnya sejajar. Ya boleh, itu bisa dilepas buat. We'll be right back.
yang kuning tadi. Masuk ke mana itu? Masuk ke 10 A. 2. Ke 1. 1 ya. Oh. A2-nya masuk ke 10 NO. Bukan bolak-balik ini. A2 tetap ya. Sembilan lima masuk ke mana, Jid? 96 masuk ke tombol off. Satu. Oke. Satu langsung. Dua jemperan sama tombol on. On. Terus ketiga langsung lompat ke pengunci. Pengunci ya. Nomor 14 ya, NO nya. Oke, terus dari nomor 4 langsung NO lompat. Masuk ke 13 sama satu. Oke. Tespennya pegang, Jay, tespennya. Pada ini masukkan. Kita kontrol dulu strumnya, masuk enggak? Masuk. Masuk ke overload. Oke, 96 masuk. Ke itu masuk enggak? Oke. 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 Yang biru pasti kosong. Nah, yang hitamnya, Jay, pengunci ada enggak? Ada. Coba. Sekarang kita masukin di mohon hati-hati. Oke, apabila tegangan masuk dia akan mengunci. Oke, lihat lepasin. Masuk lagi, lepas lagi. Oke, masukin lagi. Teman-teman, apabila perlu ini pengalaman teman-teman, apabila ada beban lebih dia akan ngetrip. Coba ditripin, Jid. Nah, dia bisa dari dari lagi kan. Nah, dia akan lepas sendiri kalau melebihi batas dari beban tersebut. Cara menetralkan kembali, Jid. Iya. Tombol kita pakai tombol reset permisa. Iya. Oh, kalau udah itu di reset yang biru. Nah, tarik yang birunya di reset. Iya, udah. Nah. Ya. Cukup ya, Jeja. Ya, selamat belajar teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, and share. Oke. Komen juga Suli sama Edo. Jid, dadah dulu dong, Jid. Kalau punya wajah ganteng jangan malu. Oke. Terima kasih teman-teman.